biasa apaan tuh? Original biasa. Original. Dari harga berapa aja? Harga teh original kecil 3.000, yang original besarnya 5.000. Buat yang rasa-rasa semua rasa 7.000. Oh, jadi dimulai dari harga 3.000, 5.000 sampai 7.000. 5.000 dan 7.000 itu ukuran small, medium dan large ya. Nah, kalau untuk yang rasa-rasa itu harganya 7.000 ukurannya? Ukurannya yang plastik setengah. Oh, plastik setengah. Omset nih, omset sehari berapa pis habis? 500 pis sampai. Kalau omset paling kalau bikin kalau bikin teh 16 liter habis ada lah dapat bangsa kalau buat setoran mah ya. Kayaan ya. Sampai 300. 300 ya. Iya. Mantap, 300 pis. Ya kurang lebih 300 pis berarti ngopi ya dalam sehari ya. Nah, di sini jadi untuk gulanya itu gula asli ya, direbus. Bukan tanpa pemanis buatan. Ya, bukan pemanis buatan, ya. Gulanya gula asli ya. Nah, ini nih salah satu buktinya ya. Ngumpul. Nah, ini jadi salah satu penampakan untuk teh yang rasa ya. Ini ada rasa markisa, lemon, anggur, stroberi ya. Iya. Nah, ini teh originalnya nih. Nah, Bang, ini udah tersedia di online dong? Udah. Oh, udah, namanya? Namanya Es Teh Ikat Tali. Nah, jadi buat teman-teman yang mau order melalui dia online, ada di Grab ya. Grab Merchant ada, di Gobis ada. Oh, di Grab Merchant sama di Gobis. Nah, itu namanya Es Teh Ikat Tali. Untuk teman-teman yang mau merapat langsung, ini lokasinya ada di Kedaung ya, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, tepatnya di dekat klinik di 4 jam. Atau lebih enaknya lagi itu di dekat Taman Kedaung. Nah, ini bukanya dari jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Bukanya itu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah, untuk harga itu dimulai dari 3.000 sampai 7.000. Nah, untuk cabang nih, udah ada berapa toko nih? Kalau cabang sih belum ada. Nah, oh, berarti rencana mau bos tuh mau bikin cabang lagi di area Pasar Jombang kalau nggak di Ciputat. Cuman buat saat sekarang mah bos lagi repot di rumah, makanya belum tersedia cabang. Ada yang beli nih? Jadi ini Es Ikat Tali itu baru ada satu di Kedaung ya. Ini salah satu perdana juga nih. Yang bikin gue menarik di sini itu dari kemasannya. Kemasannya ini dan rasanya juga enggak terlalu bikin radang lah. Oke, Bang, terima kasih nih bincang-bincangnya. Ya, semoga bosnya ngizinin lah setelah gue bincang-bincang sedikit nih, dan semoga tokonya semakin rame. Dan si dan bos lu itu mempunyai niat buka cabang di berbagai tempat, itu mudah-mudahan semakin ramai juga dan semakin dikenal. Oke? Ya. Sukses ya. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.